Kayaknya Nutella aja lewat. Halo guys, balik lagi sama gue, Cheselaw. Thank you buat yang udah klik video ini. Semoga keadaan kalian baik dan sehat selalu ya. Ini kebetulan jam nanggung nih ya, sekitar jam 3-an gitu. Gue lagi lapar, pasti kalian juga lapar kan jam segini. Pengen ngemil gitu loh. Dan ini gue udah pesen dari codelicious.id. Oke, di sini kita udah ada namanya roti coklat lumer. Ini masih frozen rotinya. Jadi nanti di dalam rotinya ini tuh ada coklat gitu guys, coklat yang lumer. Aduh, pasti nikmat banget deh. Di sini kita juga ada dimsum frozen. Ya, tinggal kita kukus aja guys. Beda-beda warna. Ini kan ada yang isinya ayam, ada yang isi udang, ada yang isi crab stick. Jadi ada beberapa varian daging di dalam dimsum frozen ini. Di sini juga ada es pisang hijau. Kita buka ya. Ahai. Gila, kemasannya sih cakep sih. Semuanya dia plastikin gitu ya. Dan rapi gitu loh pisang hijaunya ya. Tinggal kita potong-potong aja ya. Nah ini guys, nih yang katanya best seller banget di dia nih, yang gue udah gak sabar banget pengen coba. Tada! Ini namanya dimsum mentai guys. Tergiur gak sih ngeliatnya? Ini kayak literally dimsum yang ini, yang frozen ya. Cuma dia kasih atasnya itu saus mentai. Aduh, gokil abis tuh, lihat sendiri guys. Kalian pasti ngiler kan? Sekejap ya, gua bakal atur ini semua ya. Bakal gua tata, yang roti coklat ini bakal gua goreng dulu. Yang di sampel ini bakal gua kukus dulu. Dan gua mempersiapkan es pisang hijaunya bakal jadi cantik banget tampilannya.
menikmati coklat terakhir. Terakhir gue menikmati kelumeran coklatnya. Biasanya kan kalau makan roti coklat tuh, kalau kebanyakan kayak enak gitu kan, karena mungkin kemanisan gitu. Kok ini enggak, gila. Gue udah makan sebanyak ini kayak masih nagih lagi kayak pengen makan mulu, asik. Lumer banget. Gigi gue sampe coklat semua, anjir. Guys, kayaknya gue perlu cuci tangan dulu dan minum sebentar ya. A few inches later. Oke, balik lagi. Udah bersih tangan ya, mulut udah gak belepotan. Tinggal ronde terakhir, kita makan es pisang hijau mudanya. Kita pinggirin dulu aja deh ya, piring-piring yang besar ini. Dan di sini gue udah ada es batu juga, guys. Ya, yeah. Yang gue mungkin kasih sedikit dulu, biar dingin-dingin gimana gitu. Cuman ini, guys, es pisang hijaunya udah tadi ada bekas lumeran coklat, terus juga ada apa sedikit-sedikit saus mentainya gitu. Gak apa-apa. Ini pasti tidak mengurangi rasanya ya. Ini sih wangi sumsumnya udah berasa banget. Kita cobain ya, makan dengan pisang hijaunya. Makan, guys. Kesan gue pertama kali masuk di mulut tuh segar, guys. Dan dia punya kulit ya. Yang mana nih? Dia punya kulit apa? Kulit es pisang hijaunya tuh kagak tebel gitu. Nggak tebel-tebel banget. Jadi pas dikunyah tuh ya enak aja. Sumsumnya juga enak, karena kan dipadu dengan sirup juga ya, menambah sensasi segernya. Dan dia punya manis pas loh. Kalian kalau beli es pisang hijau ini harus segera dimakan, karena dia tuh nggak pakai pengawet sama sekali. Dia cuma kuat 1-2 hari doang. Suapan terakhir, langsung kita babat 2 pisang ini. Suka kan? Oke, guys, selesai sudah mukbang cemilan sore kali ini. Wah, gila. So far gue puas semua sih sama rasanya. Bener-bener puas banget, karena menurut gue tuh rasanya gak ada yang sampai apa ya, manis banget, enggak, terlalu asin banget, enggak, pokoknya menurut gue sih semuanya rata-rata pas gitu ya. Jadi dimakan juga enggak enak, bisa tetap enjoy sama rasanya di mulut kalian gitu. Ini approve ya. Kalau kalian enggak percaya, boleh kalian cobain sendiri ya, langsung order aja di Instagramnya mereka, kodelicious.id. Oke, thank you bagi yang nonton video ini, jangan lupa kasih gua like, subscribe, dan komen ya. Komen menurut kalian mukbang episode kali ini gimana, atau kalian juga ada request ya, mau gomuk banget apa atau challenge apa, komen juga di bawah. Oke, okay? See you guys.